Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan kereta api baru KA Blambangan Express, relasi Semarang-Tawang, Ketapang-Banyuwangi, pulang-pergi. Hadirnya kereta api baru jarak jauh ini diharapkan mampu mewujudkan konektivitas antar daerah guna mendukung geliat sektor pariwisata. PT Kereta Api Indonesia meluncurkan rangkaian kereta api baru jarak jauh yang diberi nama Kereta Blambangan Express dengan jurusan Semarang-Tawang, Ketapang-Banyuwangi maupun sebaliknya. Peresmian Kereta Blambangan Express dilakukan oleh Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu bersama Kepala PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang Wisnu Pramudyo di Stasiun Tawang baru-baru ini. Menurut Hefearita, pemerintah Kota Semarang sangat menyambut positif dengan adanya peluncuran kereta api jarak jauh ini. Hadirnya kereta Blambangan Express yang melintas di dua provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut diharapkan bisa mewujudkan konektivitas antar daerah, sekaligus dapat memberikan dampak positif di sektor pariwisata bagi Kota Semarang dan Kota Banyuwangi, serta daerah-daerah lain yang dilalui. Untuk sementara kereta Blambangan Express hanya melayani penumpang pada akhir pekan, yakni pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Namun pada saat masa angkutan Natal dan Tahun Baru mendatang, kereta Blambangan Express akan dijalankan setiap hari. Bagi penumpang, hadirnya kereta Blambangan Express memudahkan dalam perjalanan jarak jauh mereka, karena dapat melanjutkan perjalanan ke kota tujuan tanpa harus ganti kereta lain. Ya, kita harapkan kereta ini bisa berlangsung terus dan juga menambah frekuensi perjalanan. Karena tadi sampaikan oleh Pak Wisnu bahwa untuk sementara hanya weekend berangkat dan pulang, yang kita harapkan nanti bisa tiap hari, dan ini akan bisa menjadi satu tujuan wisata dari Banyuwangi ke Semarang ke sebaliknya. Di masa penangkatan nanti tiap hari itu, dan tanggal 18 Desember sudah penangkatan, berapa gangguan nanti akan dijalankan setiap hari. Contohnya kalau jumlah masyarakatnya bagus, ini akan dijalankan setiap hari. Kereta Blambangan Express diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang pada pukul 18.05 waktu Indonesia bagian Barat dan tiba di stasiun Ketapang pukul 04.40 waktu Indonesia bagian Barat. Lagi untuk lansia yang berangkat sendiri, saya tanpa transit di Surabaya, biasanya tengah malam transit dari sini Pasar Turi ke Bubeng itu takut saya. Naik taksi sudah gitu masih lompat-lompat, apalagi kalau bawa barang-barang ya. Sedangkan pemberangkatan dari stasiun Ketapang pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat dan tiba di stasiun Semarang Tawang pukul 05.44 waktu Indonesia bagian Barat.